Sampai hantar bibi ke coy. Dengar Luqman. Luqman brother. Okay. Selain kami lambat sikit sebab adalah masalah sendiri. Tali nak bagi tahu lah masalah tu. Okay lah,
Kejam. Ya, aku memang hari-hari bawa macam tu. Bawa macam tu. Itulah aku tahu. Setiap pagi aku dengar kereta kau bunyi macam tu. Semalam saya race dengan dia. Okeylah. Kau alasan aku nak alasan kata yang logo lah. Alasan tu lah. Kereta kau laju. Tak, aku tunggu semalam aku tak pakai pedal shift tau. Ya, betul. Ya. Nanti kau tak cari aku bawa kereta aku nak tahu. Slow lagi pada kereta kau ni. Kata cam pun tak sampai. Okay, nanti next aku bawa kereta kau. Sebab masa semalam tu punya jalan tak betul. Tak alasan. Alasan ke? Tapi ikut mana pun nombor satu lah semalam. Okay, Syami dengar tak? Syami kena tengok video ni. Sebab tak ada bukti je semalam kan. Malam saya dia dengan Syami race. Tapi tak adalah race ni pun. Sebenarnya lepas tu Mimi pergi dulu. Lepas tu Mimi nampak kereta Syami pada belakang sana lagi. Lepas tu cik dia buat botol. Kata oh budak ni nak race. Tak apa, dia pun cik dia rapat. Masa tu dah keluar seekor, tengok-tengok Safuan keluar, tak tahu datang pada daripada mana. Zoom, kata dia ni memang terkejut. Aku dari belakang dari jauh dah nampak Syami tengah nak potong kau. Tapi aku kereta kau laju belakang, boleh kan laju kan. Oh laju, serius laju. Tak boleh nak kata lah kan. Dia memang mad drift kan. Tapi tak percaya pula waktu lalas tu kena tinggal juga kan. Tapi mungkin bagi kau biasa-biasa. Sebab tu malas lah nak tunjuk bakat tu tak. Faham. So tak apa, insyaAllah lepas ni boleh lah kita race dengan Syami. Aku next sebelah kau boleh? Boleh. Terbaik. Boleh lah kita Syami tak? Tak, Syami tak payah. Tak layak. Macam betul je. Okay lah. Okay guys. Thank you yang tengok video ni. Jangan lupa like, comment and share. Kalau korang nak menyumbang apa lagi dengan Safuan, Safuan pun insyaAllah akan buat konten juga dengan Mimi. Nanti, okay, thank you yang tengok video ni. Bye. Assalamualaikum. Bye.